pagi sahabat, kita jumpa kembali di Santapan Rohani Pagi, edisi Sabtu 10 September 2022. Tema kita adalah Tabur Tuai. Sahabat, ada sebuah hukum yang berlaku dalam kehidupan di dunia, yaitu hukum tabur tuai. Hukum menabur dan menuai itu tidak hanya berlaku dalam dunia pertanian saja. Ya, semisal kita menabur sebiji benih jagung di dalam tanah yang sudah diolah dengan baik, maka benih tersebut akan bertumbuh menjadi sebatang pohon jagung yang dapat menghasilkan buah jagung dalam jumlah yang lebih banyak tentunya. Berawal dari sebiji benih yang ditanam, maka dihasilkanlah biji yang jumlahnya berlipat kali ganda. Hukum tabur tuai ini juga berlaku dalam kehidupan manusia dan juga kehidupan rohani. Seringkali kita menuntut Tuhan untuk memberkati hidup kita, tapi kita tidak mau taat melakukan kehendak-Nya. Kita berharap pelayanan di gereja makin maju dan berhasil, tapi seringkali kita sendiri justru enggan menabur waktu, misalnya bersaat teduh, membaca dan merenungkan firman Tuhan, mempersiapkan khotbah dengan baik, mempelajari lagu-lagu rohani, malas membesuk jemaat, dan sebagainya. Sahabat, jika kita tidak menabur apa-apa, tidak mau membayar harga, maka jangan berharap kita akan menuai sesuatu. Seperti yang dinyatakan dalam Alkitab, di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sahabat, di dalam kehidupan ini ada hukum rohani sekaligus hukum alami, yaitu hukum tabur tuai. Ada tertulis demikian dalam Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Apa yang ditabur orang, maka itu juga yang akan dituainya. Tuhan adalah tuan dari tuayan, dan tuayan itu dipanen pada waktunya. Waktu Tuhan maksudnya, bukan waktu kita. Kalau kita menabur kebaikan, maka yang akan kita tuai adalah kebaikan. Dan sebaliknya, kalau kita menabur hal-hal yang jahat, dampaknya pun akan kembali ke diri sendiri. Kita akan menuai hal-hal yang jahat pula. Di dalam Ayub 4 ayat 8 ditulis demikian, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membaca kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Karena itu sahabat, perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang kita tabur selama kita berada di dunia ini. Rasul Paulus pun memperingatkan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi, barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Sahabat, bila kita menabur kebaikan, pasti kita akan menuai kebaikan. Kalau kita menabur keburukan, maka hal-hal yang buruk pula yang akan kita tuai. Contoh konkret menabur adalah tindakan memberi. Baik itu memberi persembahan untuk Tuhan maupun memberi sesuatu kepada orang lain. Dalam hal memberi, sikap hati kita harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kita memberi semata-mata karena mengharapkan balasan atau imbalan. Bagaimanapun juga, tindakan memberi itu bagaikan menabur benih yang suatu saat nanti akan menghasilkan buah. Jadi tindakan memberi bukanlah tindakan sia-sia atau percuma. Justru merupakan tindakan yang baik dan tepat. Galatia 6 ayat 9-10. Demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jangan pernah kita menunda-nunda waktu untuk berbuat baik, sahabat. Biarlah kebaikan itu terus mengalir dari hari ke hari. Sehingga Filipi 4 ayat 5 tergenapi.
kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah sahabat, memberi harus dengan kerelaan hati. Bukan berarti memberi dengan sesuka hati kita, tapi memberi sepantasnya sesuai dengan berkat Tuhan yang telah kita terima. Namun bukan hal yang mudah memang bagi orang yang hatinya melekat pada uang dan harta untuk memberi. Dalam hal menabur, kita juga harus memperhatikan kualitas benih. Jika ingin memperoleh tuaian yang baik, maka benih yang ditabur haruslah benih yang baik pula. Tapi sebaliknya, kita pasti akan menuai keburukan bila yang kita tabur adalah hal-hal yang jahat. Karena itu, seperti kata firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Puji Tuhan sahabat, firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan kepada setiap kita bagaimana pentingnya untuk kita setia menabur. Kita percaya janji Tuhan bahwa setiap taburan pasti ada tuaian, dan tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan, kapan kita akan menuai. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kalau mungkin hari-hari ini Tuhan sedang mengajar kami bagaimana kami harus menabur. Menabur waktu mungkin untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin kami harus menabur harta kami untuk memberkati pekerjaan Tuhan, untuk memberkati orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan itu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Apa yang kami tabur, itu yang kami tuai sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kepada kami hati yang selalu rindu untuk menabur bagi kemuliaan nama Tuhan dan memberkati sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.